apabila kita masuk. Ha. Hi guys, jangan lupa subscribe dan on lonceng. YouTube Million Hanafi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi dengan channel saya, Molan Hanafi Channel. Okay guys, hari ni saya nak tunjuk kepada korang macam mana cara untuk kita start kereta Beza. Ha. Ramai orang pandai bawa. Ha, tak kira ha, siapa-siapa ha, nampak. Yang ni Beza Edwan guys. Ha. Dah. Okey. Jadi saya akan tunjuk macam mana cara kita nak start kereta ni. Ha, langkah pertama dan langkah seterusnya guys. Jom kita tengok dan saya tunjuk deh. Ha, cara mula-mula. Ha, okey. Ha, deh. Ha. Kita ambil kunci dulu. Okay guys, kita ambil dah kunci. Ha, okay, langkah pertama sekali, apabila kita masuk, ha, kereta Beza Edwan ni, tak kira lah yang mana Beza pun, janji yang apa panggil yang start macam ni. Ha, dia punya kunci macam ni. Ha, engine start stop. Okay, jadi Mula Hanafi nak tunjuk kepada korang guys. Jadi apabila korang dah masuk dalam kereta macam ni, korang jangan terus start. Ha, tekan brake terus start, jangan guys. Jadi langkah pertama, ha deh, langkah pertama kita nak tunjuk. Ha, korang tekan dulu start ni. Ha, nampak? Sambil korang tengok tangan saya tu, nampak ni. Ni tangan saya dan korang tengok dekat meter box. Ha, okey. Kita tekan sekali. Ha, sekali, lepas tu dua kali. Ha, apabila kita tekan dua kali, ha, baru dia hidup. Ha, nampak? Ha, macam tu. Dan seterusnya, ha, baru kita tekan brake guys. Ha, tekan brake, baru kita start. Ha, nampak? Ha, nampak guys? Ha, ni kereta dah hidup dah. Ha, nampak? Ha, tu dia guys. Ha. Jadi, selepas kita start guys. Ha, ke belakang ni. Okay guys, ha, macam tu cara kita start. Ha, tak boleh kita masuk kereta, terus kita tekan brake, kita start. Ha, lama-lama, korang faham tak? Ha, macam kita lari, ha, tiba-tiba kita apa? Kita berhenti, kita duduk lah. Ha, tiba-tiba kita kena lari. Ha, vroom, lagu tu tak boleh. Dia kena ada sistem dia. Ha, ni saya tutup balik ni. Ha, okay. Ni cara start ni, cara start yang betul. Ha. Okey, ha ni. Mampuh dah eh? Ha, mampuh dah. Ni cara start yang betul saya tunjuk kepada set awak. Ha. Neh, ha. Jadi kita ke tekan je start ni. Sekali bunyi ia tik-tik. Ha, lepas tu yang kedua. Ha, nampak? Ha, semua lampu dia menyala. Ha. Jadi dia on semua apa panggil? Ha, dia punya aliran bateri apa semua. Ha, jadi apabila korang start, ha, baru tekan brake. Ha, baru tekan brake. Ha, kita start. Ha, nampak? Ha, ni lampu. Ha, tinggal lampu parking sebab handbrake. Ha, lepas tu ha, pintu tak tutup macam biasa, lepas tu set ha, apa? Set back tak pakai. Ha, ni dah hidup kereta dah. Ha, korang tengok. Ha, macam tu guys. Jadi apabila korang dah on sekejap, ha, baru buka aircon guys. Ha, jangan buka pup buka apa-apa. Ha, letak dulu satu, lepas tu buka sini sikit. Ha. Faham? Ni kita tekan sebab depan tu pagar kan. Ha, jadi biar dia bunyi. Ha. Buka belakang. Ha. Buka belakang, buka pintu belakang. Okey, selepas kita tutup macam jadi apabila kita dah hidup, nampak? Set mirror sebelah kanan dan sebelah kiri, sisi kiri dan sisi kanan. Kalau yang ni guys, kita boleh adjust dekat sini guys. Tapi yang ni nanti part 2 lah saya akan tunjuk ajar. Supaya selamat korang punya apa panggil yang first battery. Battery memang akan selamat lah. Okay guys, ha, macam tu sahajalah. Ha, cara nak start, cara yang betul lah. Ha, jangan naik kereta, terus tekan brake, tekan benda ni. Ha, terus start, engine start. Pum pum pum, ha, tekan brake. Ha. Dia tak ready lagi.
Ha gitu. Ha okey guys. Okey guys, jadi korang dah tengok sendiri kan, ha, macam mana cara nak start. Ha, beza yang guna engine start stop ni. Ha, jadi macam tu je cara dia guys. Ha, okey. Okey, tu saja video kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan share-share video ni kalau bermanfaat guys. Banyak lagi saya nak kongsi-kongsi kepada korang, ha, pasal basecam apa semua, ha, cara nak apa panggil, cara nak guna lah untuk kereta-kereta baru, ha, cara guna ia memang lagu tu guys. Ha, saya akan ajar lah sedikit apa yang saya tahu, ha, daripada pro 2 guys. Ha, okey. Itu saja guys, jangan lupa subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.